Kelihatan. Tempatnya sekarang lebih ini mas, lebih mencekam. Ini jauh dari pemukiman mas. Ini kalau kita lari ini bisa copot kaki kita mas. Pokoknya apapun yang terjadi, kameramen laknat nggak boleh lari. Mas, siap siap siap. Siap. Mas, kita jauh loh mas. Tadi apa mas? Gak tahu sih mas. Ya Allah, kaget saya sumpah mas. Udah ini mas. Udah. Udah pulang yuk. Gak berani. Kacangan. Suara apa itu? Orang gending. Nih sekarang kita lagi ada di kawasan dekat Lor Kendil. Oh iya, mohon maaf untuk konten ekspedisi Antung yang pertama itu karena kameramen laknat mulutnya rusak gitu, banyak yang komplain itu. Lupa ngedit dikasih tit gitu mas. Maaf keceplosan. Lain kali sekolahkan mulutnya ya mas ya. Siap. Kita sekarang harus ganti stiker. Ini setelah episode yang kemarin itu sensor saya jadi makin sensitif mas. Sensor fingerprint. Ini lampunya silau mas, mata saya jadi kunang-kunang mas. Kalau nggak dikasih lighting ntar nggak kelihatan. Iya, muka saya nggak kelihatan. Yaudah nggak apa-apa mas. Biar agak ketampanannya kelihatan. Tempatnya sekarang lebih ini mas, lebih mencekam. Ini jauh dari pemukiman mas. Ini kalau kita lari ini bisa copot kaki kita mas. Pokoknya apapun yang terjadi, kameramen laknat nggak boleh lari. Oh, siap. Nah, ini kita review dulu, ini kita unboxing, jangan di unboxing. Ini gubuk rumahnya Mbak Haji ini mas. Masnya berani gak kesana? Ya, yuk. Duluan mas. Takut. Ntar mas, senternya kalau carry nanti sama ini, paknya guru. Izin dulu bang. Oh iya lupa mas. Izin dulu. Assalamualaikum mbak, fotonya Haji ngomong konten mbak. Haji ngomong video. Masuk video bumbu ini takut bukan sah. Suara apa itu mas? Kita tahu mas. Coba deketin ayo mas. Makin kenceng mas, kok aku takut ya. Jangan lari ya bang. Jangan jauh-jauh mas. Oh iya, dua langkah. Ini konon itu dulu yang bikin di sini itu sering dapat gangguan mas. Gangguan apa mas? Nyamuk. Kata mas Ali tadi itu saudaranya pernah tidur di sini. Ini rumornya itu gosipnya suka di dua tempat ini mas. Masuk? Ya. Open BO mas. Contohnya masnya ya? Kamera melaknat ya. Gak pernah mas saya anak rumah mas. Tuh nggak tahu tempatnya di mana. Coba kita ke sini. Oh orang ini mas, berarti kita ada temen. Agak ayem saya mas. Dibuat disalahgunakan sama orang ya, katanya sih orang-orang deket sini sebut saja bule. Sekarang orangnya udah nikah mas. Masnya nggak takut? Udah berani sekarang. Karena episode 1 kemarin saya hilaf mas.
Padahal dekat rumah. Oh, iya. Ini kan jauh rumah. Jangan lari ya. Lagi ini sekarang itu lagi musim tikus. Itu orang di sawah apa orang apel di situ? Itu jelatak di sana. Enggak. Siapa tahu ntar biar agak gatel-gatel dikit. Soalnya dulu di sini tempatnya. Ini sekarang kok dibongkar? Ya mungkin mungkin dari perbuatan asusila tersebut. Sekarang pindah di tempat situ ya. Nah di sana itu sebelah sana, tapi kita nggak usah ke sana mas. Kenapa? Bahaya. Tapi masnya kalau berani nggak apa-apa, saya menyerah. Ya duluan abangnya aja. Namanya Roro Kendil. Oh gitu. Tuh. Kok bisa dinamain Roro Kendil? Gawat darurat tempatnya mas. Kok bisa namanya Roro Kendil? Kurang tahu mas saya mas. Mungkin dulu ada kendilnya kali di sana. Ditunggu sama Mbak Roro. Mas jangan sembarangan nanti kualan. Supaya kemana lagi mas? Kita coba masuk rumah ini. Aksi tidak boleh mas, kan udah dikembul. Nanti kita maling dong. Sana itu namanya Poso mas. Ada juga lumayan itu. Sebelah sana, sebelah jalan raya itu Peloso namanya. Astagfirullahaladzim. Kaget aku mas. Gak boleh misoh ya sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nanti dicit gitu ya mas. Lama-lama anak nanti asuh. Kaget. Bisa gak usah ngagetin. Ini kita kalau lari jauh loh mas. Itu suara apa? Ayam. Mas ada ayam mas? Iya. Kan dikunci tadi rumahnya. Gak tahu. Mas explore kesana mas. Gini mas. Mohon maaf mas, tadi sempat kepotong adegannya itu. Kamera malanat kaget tadi ada. Gak tahu padahal ini tuh dikunci mas. Dari dalam sini kayaknya ada yang hidup-hidup mas. Kameramen malanat siap-siap lari. Tahu mas, coba dicek dulu mas. Aku tiup. Masa gentengnya jatuh mas, kena angin mungkin. Mungkin mas. Mungkin. Kalau nggak ada tikus. Apa? Coba kita intip ke dalam mas. Kalau ngintip mungkin nggak apa-apa. Itu makam apa tempat tidur? Mas? Ini rumah. Bro. Oh iya. Iya. Bah, cenderung nih ya. Mas coba kameranya di lebukkan situ mas, coba mas kelihatan enggak mas? Ada apa mas? Oh enggak kelihatan kameranya, kameranya jelek ya mas. Ada orangnya enggak mas? Enggak ada, kalau ada pasti udah keluar mas, kita berisik dari tadi mas. Udah dibuatin kopi ya? Ini bul mas, ada perhiasan gak mas? Masnya kalau ngomong jangan yang enggak mas. Oh, gitu. Siapa tahu ada harta karun di situ. Ada genteng atau apa yang jatuh ya mas? Coba dicek mas. Jangan lari lagi lu. Oh ini genteng jatuh mas. Kirainya apa? Ini celahnya siapa? Wah, ini bekas apa mas? Kan rumah ini mas. Itu ada tap sama stop rulezi mas. Ini tempat udah buat maksiat. Wah, ini ada botol miras ini merek Gun and Roses. Endorse mas? Mana tahu mas. Stop dulu guys, ini tempat. Lari mas, kita jauh loh mas. Tadi apa mas? Gak tahu sih mas. Ya Allah, kaget saya sumpah mas. Gak berani cek lagi mas. Kita baca doa dulu. Doanya apa mas?
Mas pernah ngaji enggak sih? Allahumma lakasumtu. Kan udah janji kita Mas, apapun yang terjadi jangan lari Mas. Kita jauh dari rumah Mas. Oh iya. Bisa potol nanti dulu. Oh, kita. Coba kita ini lagi Mas, lari lagi. Mungkin tadi genteng jatuh lagi ya ini. Kan angin mungkin. Meskipun sendirian di sini tuh harus tetap jaga prokes Mas. Masnya tahu prokes enggak? Enggak tahu. Prokes itu pro kontrol kesehatan. Tiit. Nanti diedit ya. Oh iya iya. Gampang. Kasih tiit gitu. Iya itu kerjaannya editor siap-siap. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas. Itu kulit ular segede geben Mas. Ular apa ya Mas? Gede banget Mas ularnya Mas. Masnya jangan kalau nginjek lihat-lihat Mas, saya kaget Mas. Ini ularnya masih di sini enggak ya Mas? Ular apa Mas? Itu ular beneran enggak ya Mas? Kok aku jadi ngeri ya Mas? Mau diambil Mas? Enggak Mas. Panjang banget Mas. Sebelah sana juga ada. Piton Mas. Oh, ini king cobra jangan-jangan Mas. Mending kita mundur. Ini juga ada Mas. Kok banyak banget Mas? Itu ular besar Mas. Hati-hati Mas, ayo Mas. Mending kita cabut aja Mas. Tempat ini selain saya juga takut sama binatang buas Mas. Enggak tahu itu ular beneran apa ular siluman. Masnya enggak mau sekalian nyari nomor tergil di sini Mas. Udah kamu gagalin kemarin, Pak. Males? Kan belum pernah nyoba di sini, mana tahu nggak dapat lagi, Mas. Oh iya. Takiran siapa tuh, tembus? Man. Lagi di sini, Mas. Mau jalan ke Roro Gedil nggak? Enggak, Mas. Mekdanya berat, Mas. Maksudnya lihat sendiri, Mas. Baru di sini aja tuh tadi ngeri-ngeri sedep Mas. Ini tanaman cabai, cabai-cabai yang kalau saya tidak salah ya kita punya. Kamu mau telusuri ke sana Mas? Masnya baru di sini aja udah mau lari tadi udah berapa kali ya, Masnya? Tadi cuma kaget aja Mas. Ya kaget kan peraturannya nggak boleh lari. Oh iya iya. Saya tuh semenjak konten yang kemarin tuh jadi lebih berani Mas. Oh gitu gitu. Jadi lebih bisa merasakan tuh sensor fingerprint saya itu lebih peka Mas. Kalau Masnya lebih pekok. Oh iya iya. Iya kan? Iya iya. Kok pakai masker? Ya sini kan emang cuma ada kita berdua Mas. Iya. Nggak tahu di sini yang nggak kelihatan Mas, kita harus tetap jaga. Emangnya corona juga nyerang itu ya, kan kita nggak tahu Mas, mungkin genjing-genjing juga di sana Mas. Oh iya. Kita rokokan dulu kali ya Mas, kita break dulu di sini, berani nggak Mas? Gimana kalau nyari orang apel aja? Nggak ada Mas. Oh nggak ada, ini kan malam Senin Mas. Oh gitu. Adanya malam Minggu doang. Udah jam segini Mas. Oh. Orangnya tidur Mas. Siapa tahu kan ada orang. Apa maksudnya? Gak tahu. Nyari nyamuk Mas. Oh iya nyamuk. Iya. Itu dulu di sini tuh katanya sering Mas. Buat tempat unboxing. Oh. Anak SMP. SMP apa SMP Mas? Enggak tahu. Oh, itu di sini Mas. Tadi. Coba. Ini golek dolanan iki Pakde. Kae. Mboten. Ono. Terus tak ke pamanu ngono. Kata sik kowe Pakde. Alah. Wong ijen ya akeh. Terus
gak wedi sampean dhewean kan. Wedi lah apa? Melu. Nang papir entar apa setengah jam. Ngapone Pak Dik? Jagung. Oh, jagung. Jagung di opo sing tek. Ora kangkung. Aku ngene tomat entek kok. Tomat dikintai. Jadi lagi lombok itu rujak bengi. Jadi rujak belum. Aku ya aku menikit ke tani kita. Lombok petis tu yang belum. Rujak akhirnya beratan kering, kering beratan. Lombok rawit, tampar. Kering minum. Kering minum. Minteng. Dah kira kok. Tujuan lombok lagi kini nonton lagi. Rambut aku rujak rujak pedes gitu aku terus milenial nih jauh itu gue itu jagung jagungan sampean baik ini rame ya nonton sama Mbak Min kan bingung ini kebiji jangan lolah boleh yuk, gak tau di nganu jam sepuluh nang gini. Nang kon rek sisa ulo budiman, wah ulo loro. Ini sore, makin tinggi. Ji, betul mana si ji? Ulo boy. Irang? Budiman, deh. Karuba irang dia. Sisa ini mau nungguin one time waket tu. Ibu nang ini kira, kira nak kau kono kaya kasar mau ni kono mau. Isi nang har nang bukan nak kaya so tapi rene terus masalah menanggulan mana tunggu nampak sing gue sing cendek ni sing cendek bisa mulut tenan mulut tenan gede tak kira tunggun mulut tunggun tunggun mana tu masalah aku kurungi cacat mecati jadi galeng oh nasi mulu aku tu Bening ya tikus kan. Tak grotoki wah aku tuh aku tuh. Sedu ya ulun. Terus tanam iki. Ya nek ulun mlayu. Oh ya aku. Ya cetik aku neri. Iki iki ngewangi ngewangi ngono tikus. Ngono iki. Arang kulur kuwi tikus jadi wong pojo sing tu tunggu nang kono. Ketake lor dimoro iki nek sing angon. Mau dhewe coba cerita wong dhisik wong ngono kuwi lah. Pakai peluk kena kuyang nyaman. Pengen roh yang kerja roh semuka coklat dalan. Lelelelelele. Viral. Bener. Roh ya kerja roh semuka dengan buk coklat dalan. Mujudin. Meter nyaman. Ada sentiman sini. Gue lho gue mandi ingin sing mati ini tikus wae. Kita ini gimana? Teman ngasih duit gagal apa? Sing mending ini. Emane wae. Jagung wis lebar. Oke, lebar. Manis prapat. Jagung manis wae lah. Ndak gak kari. Kucing gak kari. Cuma kemarin juga oh tak kira wes jagung gandal barang lewi lagi tukul dipangani kok lombok dipangan kok tapi mangan lombok oh, wah kok dah cuma menawa mas jadi rezeki menawa di turan rakyat tasak tasang ya sudah tasang ini cukup itu dari modal yang mau kasar ngasang bapaknya ada apa-apa nah wis dikukur ini kesemelang aja yang dikambang nanti rupa wis khawatir aja mereka wis nambang wani ya lampuwe ini mah mesti ini mau nih baru nih gua berarti kenal adik gue disini arti berarti arti kemarung oh nalar kita ngarepe maliah itu kan. Cek iki nang gedung ngono. Tahu. Ya
dina ya aku orang biasa. Malah ya pemain saya ini masih syuting nang ini. Syuting. Uji nyali neng, uji ngasih roh penampakan. Mulai dia ke pelayu. Pelayu tu kan ganti. Muka tu paran. Pikir ada kita main nak kirim pelayu hati. Lanjut. Bisa dibuka. Masukin ke dalam. Bisa kau terbang warci. Pensiun. Sihir ini jadi ini lebih pada tawanan. Lo ni nak ini ngong beti aku. Seperti nak ganggu. Enggak tak jegong ya kameramen laknat. Lebu gono, kono di kan lebu. Lebu yuk. Ku bingung. Wong buka anjing tak mati ini. Anjing opor kan ya udut. Tak wong dia. Mas tuh tetap. Tepi-tepi apa, Mas? Tuh rokok nang. Ini lagi ya. Ye de. Gak berani sini, Mas. Itu kameramen laknat. Coba masukkan kamera dulu. Enggak toyo. Kita sweet, Mas. Satu kertas gunting. Oh, itu apa, Mas? Wah. Menang saya. Enggak, itu apa jempol kecepit. Ini itu menangan ini, oh, Mas. Iya, iya, iya. Bodem ini. Percaya, percaya. Masnya duluan. Enggak mau. Saya bukan takut apa-apa, Mas. Takut ulonnya tadi lu gede. Jadi yang terakhir ini ulonnya. Lebih lagi, Mas. Lebih, Mas. Ya. Mek nih, Mbak. Kita pulang aja, Mas. Udah. Lagunya semakin gak enak, Mas. Udah, ini sudah selesai. Iya, Mas. Capek ngeditnya, Mas. Ya udah. Tuh, saya takut ular, Mas. Nampak ini udar. Tadi bapaknya siapa, Mas, namanya? Enggak tahu, belum kenalan, Mas. Oh. Itu orang gedung, Mas. Instagramnya apa? Matamu. Nanti ada di deskripsi link-nya. Oke, okay, oke, okay. Ya, kita nanti lanjut di ekspedisi Andong selanjutnya ya. Siap, siap. Nanti kita rencana ekspedisi ketiga di mana? Kalau di kuburan berani enggak? Masnya aja di sini aja lari berapa kali ngajak di kuburan. Siapa tahu ntar kalau tembus 2000 penonton berani, Mas? Gimana, Mas? Ah, burung. Kalau tembus 2000 penonton berani, Mas? Enggak, Mas. Mbek saya, Mas. Ya kacangan, Masnya. Bahaya, Mas. Kita itu nggak bawa tim api dong, Mas. Masuk pulang aja ya. Yaudah. Tutup dulu videonya, Mas. Ya kan, sukses kali ini kita nggak lari ya, teman. Kameramen laknat yang lari ya. Udah nggak usah ditutup, Mas. Tinggal matiin kamera kok. Yaudah. Kita mau pulang ya. Hati-hati, Mas. Ya, hati-hati. Yaudah, dilanjut kalau mau nyari nomor, Mas. Ya, bye.